Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat-sobat semua, kita jumpa lagi di tongkrongan belajar bersama ngoprek handphone ya. Kali ini ada Xiaomi 4A, yaitu dengan kasusnya sendiri sinyalnya silang ya, atau sinyalnya X. Di sini tidak ada kartunya ya. Kita akan coba masukkan kartu. Ya, ternyata benar ya. Di sini sinyalnya X ya. Kita cek apakah kartunya terbaca apa tidak ya. Untuk kartu sendiri terbaca di sini jelas. Telkomselnya hanya saja sinyalnya X ya. Kita akan coba cek emailnya. Emailnya juga tampil semua ya. Sebelum kita eksekusi selanjutnya, kita akan cek secara manual dulu ya. Karena pengecekan secara manual itu sangat penting untuk langkah selanjutnya. Kita harus mana dulu yang akan dieksekusi. Oke, di sini tidak dapat mencari jaringan seluler ya. Artinya untuk pilih jaringan manual itu ternyata gagal. Kan biasanya kita kalau misalkan sinyalnya normal itu kita cek secara manual, itu kan semuanya tampil tuh, itu provider-providernya itu dari Telkomsel, XL, Indosat maupun yang lainnya itu. Tetapi di sini di saat kita cek secara manual ternyata tidak ada yang muncul ya satupun, bahkan hanya ada notifikasi tidak dapat mencari jaringan seluler. Nah, kalau sudah pengecekan seperti ini, review dari pengalaman-pengalaman yang sudah, itu biasanya kalau kondisi handphone yang tidak bisa mengecek provider itu biasanya IC WTR ya, itu tidak berfungsi alias error. Oke, sebaiknya kita akan coba bongkar saja ya. Kita akan coba cek satu persatu dan mencari solusinya. Kita matikan aja dulu ya. Oke, karena
pengecekan manual itu tidak terbaca sama sekali, kita akan langsung eksekusi bagian IC WTR ya di sini. Karena belum pernah servis ini ya, untuk kayak bagian-bagian sinyalnya kita akan coba rehot dulu ya, tidak langsung ganti. Siapa tahu dengan di rehot aja bisa normal. Oke, sebelumnya kita kasih plug dulu ya. Untuk blowernya sendiri saya sarankan jangan terlalu panas ya, cukup di temperatur 300 sampai 325 sudah cukup ya, karena IC WTR itu sangat sensitif ya, kalau terlalu panas bisa error. Dan juga jangan dalam pemanasannya jangan terlalu lama ya, jangan lebih dari 20 detik. Kalau saya pribadi itu biasanya seukuran asal bisa digoyang itu udah cukup ya. Kalau sudah dingin kita akan coba tes ya. Thank you.
tahu aku kan kalau orang lagi utang terus nggak bisa bayar di tahun ini itu namanya Oke, kita akan coba nyalakan ya. Oke, ternyata tetap aja ya. Sudah kita rehot, sinyalnya tetap silang. Berarti kita akan melakukan pergantian saja ya IC WTR-nya. Untuk kodenya sendiri IC WTR-nya Xiaomi 4A yaitu di IC WTR 2965 ya. Untuk arahnya sendiri sebelum kita copot sebaiknya sobat-sobat perhatikan ya, itu atasnya sebelah sini ya, biar tidak terbalik, karena kalau terbalik itu bisa fatal ya. Oke, sebelumnya kita ratakan dulu ya kaki-kakinya. Oke,
Sepertinya sudah rata ya. Kita akan coba pasang IC WTR yang baru nih. Sobat-sobat, jangan sampai terbalik. Tadi kita arahnya ke sini, yang atasnya. Pertanyaannya adalah kemudian sakit kecil, musibah atau anugerah. Jika di antara kita ada yang menilai bahwa sakit kecil itu bukan musibah, namun ketika mungkin ada musibah. Kalau saya sendiri untuk trik pemasangan IC WTR itu dengan kita presisikan ya, kita luruskan dulu ke tempatnya, kemudian kita kasih panas tapi jangan pakai angin. Supaya rekat dulu dan simetris dulu. Kalau sudah melekat dan simetris, baru kita panasin lagi ya dengan dikasih peluk. Allah Subhanahu wa taala simpankan kebaikan. Karena itu di dalam pandangan Islam, bagaimana yang kita katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya semua yang meminta, baik itu hal-hal yang sering kita sebut sebagai ini, ataupun hal-hal yang sering kita sebut sebagai musuh, yang menyenangkan itu entah harta, atau jabatan, seperti ini ya sobat-sobat semua, cara memasangnya. Selanjutnya kita tunggu dulu biar dingin ya. Yang baik, tapi kan saya izinnya
dan kita rencanakan tiba-tiba terlaksana. Kita ingin sehat selalu. Tapi entah kenapa. Ya, sepertinya sudah dingin ya. Kita akan coba tes dulu. Oke, kita akan coba nyalakan ya. Saya lihat tadi baterainya minus, jadi kita cas ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin sobat ya, mak nyos langsung mak jeleb ya. Setelah diganti IC WTR-nya langsung jos. Oke, kita cek aja dulu ya buat ngecek blusa. Oke, mantap jiwa. Jadi begitulah sobat-sobat ya. Makanya saya tadi bilang pengecekan-pengecekan di awal itu bisa jadi petunjuk ya. Contoh seperti tadi kita cek dulu lewat manual itu tidak terbaca sama sekali operatornya atau providernya ya. Dan kalau misalkan kita cek secara manual tidak terbaca sama sekali, itu biasanya memang IC WTR-nya error ya. Seperti ini juga ternyata benar ya. Setelah dicek secara manual tidak terbaca sama sekali providernya, kemudian kita rehot ternyata tidak mau. Setelah kita ganti IC WTR-nya maknyos ya, mantap jiwa. Oke, kalau sudah kita rapiin dulu ya. Terima kasih sobat-sobat semua ya atas doa dan supportnya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna ya buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi ya. Jangan lupa kita rapiin semua ya, biar rapi sekalipun posisinya ada di dalam dan tidak terlihat mata langsung. Tapi alangkah bijaknya kita dalam kerja itu serapi mungkin ya. Salam sejahtera, semoga tetap lancar rezeki dan aktivitasnya, panjang umur dan tetap sehat ya, dan juga tidak lupa mudah-mudahan selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.